Yes, we're back again on Entertainment News. Dekat, grup band vokal yang beranggotakan 3 personel Tangga akan kembali merilis video klip terbaru mereka. Iya, dan kemarin ini mereka baru aja menyelesaikan syuting untuk video klip yang berjudul Bila Aku. Kulihatmu di sana, tepat di ujung. Good People masih ingat kan dengan grup vokal Tangga yang tenar dengan single hebatnya? Ya, setelah merubah nama grupnya menjadi Dekat setelah ditinggal salah satu personilnya Nera, kali ini ketiga personil Dekat bersiap kembali bangkit dengan merilis karya terbaru mereka. Setelah sukses merilis single pertama yang berjudul Lahir Kembali, kini Kamga, Severina, dan Tata sedang disibukkan dengan persiapan single kedua mereka yang berjudul Bila Aku. Dan kemarin ketiganya baru saja terlihat menyelesaikan proses syuting video klip untuk single terbaru mereka tersebut. Untuk single kedua judulnya Bila Aku, konsepnya kenapa kita pilih malam hari, karena kita datang kepada Upi tanpa konsep dan kita menyerahkan seluruhnya kepada Upi. Terus dia bilang, iya kayak gue punya gambaran untuk lagu ini kayaknya harus malam hari deh. Dan kita langsung satu juga menjawab iya. Kita lebih mau nge-expose apa sih kayak individual dari Dekatnya, jadi kita emang sengaja tanpa model, jadi biar lebih apa karakter mereka lebih keluar. Dan di sini kita lebih main ke visual, jadi selain nyanyi juga pengen ada apa ya kayak gerakan-gerakan yang secara visual menarik. Udah gitu ntar ada beberapa shot-shot kayak slow motion, lebih ke apa sih kayak rasa dari lagu ini kita visualkan dengan emosi yang sesuai, tapi coba fokus pada mereka aja gitu. Jadi nggak harus yang ke ada modal ada apa gitu. Kita nggak peduli ini bisa masuk TV atau enggak, kita nggak mikirin batasannya apa, baju, keindahan, apa lagi ya? Ya pokoknya ini video klip kita paling bebas sih gitu. Kita emang waktu datang ke UPI dan kita nggak ngomongin soal konsep videonya, kita merasa nyaman dengan itu juga gitu. Musik urban itu memang cenderung gitu ya, ya orang bilang kurang komersil lah atau kurang luas atau apa, memang kayak gitu orang cenderung bilangnya. Dan gue pun merasa juga kayak ya memang iya sih gitu. Maksudnya untuk sekarang ini memang mungkin belum seramah itu, especially untuk di Indonesia gitu. Tapi hopefully gue pengennya sih berharap kayak musik yang kayak gini pun juga bisa jadi yang musik mainstream di sini gitu.